Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya mau review pop mie pedes geledek vs pop mie doer. Nah, kemarin kan aku dapat kiriman dari teman aku. Terus sekarang saya mau review seperti apa sih pop mie ini rasanya, pedes nggak sih? Katanya kan pedesnya seperti melebihi samyang, pedes geledek. Terus yang ini pedes nowhere. Aku tuh penasaran banget sepedes itukah pop mie ini, dan ini tuh di Taiwan nggak ada. Aku bila-bilain minta temanku pulang dari Indonesia bawain ini, dan aku tuh penasaran pengen review bareng kalian. Nah, langsung aja saya mau buat. Boom, mie-nya sudah jadi. Oh iya, kalau kalian dengar bruk-bruk-bruk kayak gitu ya, itu suara asik. Ini adalah pop mie pedes geledek, rasa pop mie goreng, rasa ayam pedas, dan ini pop mie pedes nowhere, rasa ayam pedas juga, tapi ini yang berkuah dan ini yang goreng. Seperti apa sih rasanya? Kita coba dulu yang pedes nowhere ya, yang kuah. Penasaran dari teksturnya tuh, mie-nya agak kecil, mie-nya tuh lebih kecil ya. Terus kuahnya tuh berwarna merah banget, warna cabai. Terus ini tadi di bubuk cabainya itu ada potongan cabai kecil-kecil kayak gitu. Terus kita langsung aja cobain ya. Minyak keritanya kecil-kecil ya. Sebelum mencoba, biasa kita berdoa dulu. Amin. Coba dulu ya guys, kayak apa sih rasanya. Mie-nya tuh teksturnya lembut, terus dia kayak pop mie yang biasanya. Tapi tiga suapan tuh aku belum ngerasain pedes banget tuh, belum. Apa kuahnya ya? Oh, bener, di kuahnya tuh pedes banget, tapi kalau mie-nya sendiri tuh nggak terlalu pedes kayak gitu. Tapi kalau kalian minum supnya atau minum kuahnya, itu baru kalian tuh merasakan pedes, sensasi pedesnya tuh di situ. Dan ini aroma cabenya kuat banget. Ini yang the wear ya, kita cobain tuh yang geledek. Apa ini teksturnya kering, namanya juga mie goreng kayak gini tuh. Kita coba ini, mie-nya agak lebih besar daripada si duet.
menurutku nggak begitu pedes, belum belum mendapatkan yang pedes banget itu belum. Ya pedes sih lumayan daripada mie yang lain-lain. Ini termasuk mie yang pedes. Tapi kalau orang yang pecinta pedes, ini standar lah. Mungkin pedes level 1 kayak gitu. Atau kayaknya habis makan baru baru datang pedesnya tuh pelan kayak gitu, nggak langsung makan terus ngerasain pedes tuh enggak kayak. Tapi di mulut ini rasanya panas, tapi di tenggorokan tuh belum ngerasain kepedesan, sensasi pedesnya tuh belum ada. Ini aku nyobain yang the barrel aja ya. Ini kalau orang yang nggak suka pedes, ini pedes banget. Tapi kalau orang yang suka pedes kayak aku, ini belum pedes. Tapi beneran makan satu aja udah kenyang sih sebenarnya. Tapi aku suka sama mie nya soalnya di Taiwan nggak ada yang mie sepedes ini, meskipun nggak pedes banget sih, tapi ini tuh pedes cabe enak. Kalau samyang itu nggak tahu ya, pedesnya tuh nggak kayak nggak sama, nggak pedes cabe begini enggak. Tapi kalau samyang tuh kalau dimakan tuh bikin hidung kita tuh berlendir kayak gitu. Tapi mulai sih kayaknya berlendir. Karena aku kan nggak begitu suka apa mie kuah, kalau musim dingin mungkin aku suka, tapi lihat tuh menurut aku udah mulai merah kan. Habis makan yang goreng terus makan yang apa yang kuah ini, di mulut jadi terasa panas, kuahnya kena supnya, di mulut di bibir jadi panas, tau gak sih? Sebenarnya kalau di mulut pedesnya nggak terlalu sih, karena panas kuahnya ngenain mulut jadi bibir terasa jontor tuh luar beneran. Nggak habisnya mungkin karena aku takut naruh di mulut ini loh, panas ngenain apa kena mulut aku tuh panas banget kuahnya. Makanya jadi pelan-pelan takut kena mulut.
kalau kena bibir panas. Benar-benar doer. Doer di mulut bikin panas di bibir. Tuh, doer kemarin kan bibir aku. Kayaknya aku yang doer ini nggak sanggup deh, takut kuahnya kena di bibir aku. Tinggal dikit sih, nggak segini. Dikit banget. Tuh, ya kelihatan kan? Kita. Nggak ada di doer kan. Tinggal dikit ya. Ini nggak kuat kena, aku nggak kuat kena bibir aku. Basisin. Terus aku mau nerusin yang si gledek. Kalau gledek kan nggak ada kuahnya, jadi aman di mulut. Nggak pedes sih. Maksudnya yang nggak pedes banget ya, itu ya pedes cukup kan. Iya. Cukup sekian review Mindware dan mie gledek aku. So far mie-nya enak sih. Pedesnya enggak yang pedes banget. Tapi bikin mulut doer beneran, karena apa, pedesnya tuh di mulut, di bibir, nggak yang di dalam kayak gitu. Ya lumayan suka sih, saya lumayan suka, tapi yang nggak seperti bayangan aku yang pedes kayak gitu, pedes banget kayak gitu, nggak. Bagi pencinta pedes sih ya mie ini cukup membantu sih, daripada mie yang lain kan. Pop mie pedas ini termasuk mie yang terpedas di Indonesia. Next time saya mau mukbang Indomie Salted Egg. Tunggu ya video aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih teman-teman, dan bye-bye.